Manusia bisa berubah, apalagi jika memang telah bertekad untuk menjadi lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh Felicia Yip, mantan model majalah Playboy yang kini menjadi mualaf dan bahkan berhijab. Beredar di berbagai negara, Playboy berbasis di Amerika Serikat. Majalah ini kerap menampilkan model cantik dan seksi yang berpakaian terbuka. Felicia merupakan salah satu modelnya. Dibesarkan oleh ibu yang single parent, Felicia berdarah Tionghoa dan lahir di Malaysia. Kedua orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil. Ibunya, kata Felicia, entah agamanya apa dan tak mengenal Islam. Saya dibesarkan di keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan dan agama apapun, katanya. Maka wajar jika sejak kecil Felicia juga tidak pernah mengenal agama. Setelah lulus SMP, ia mengadu nasib meninggalkan tempatnya tumbuh Ipoh dan pergi ke Kuala Lumpur. Sambil terus melanjutkan sekolah, ia mencari kerja sambilan untuk menghidupi diri sendiri. Berbekal wajahnya yang cantik, ia kemudian terjun ke dunia modeling. Cukup lama ia menekuni pekerjaan yang kerap menuntutnya untuk memamerkan tubuh ini, sebelum akhirnya ia dikontrak oleh Playboy. Dunia modeling kemudian membawa Felicia pada lingkungan yang glamor. Pesta, alkohol, dan bahkan narkoba adalah sesuatu yang biasa di lingkungan Felicia yang baru ini. Namun bagi saya, bukan kebahagiaan seperti itu yang saya cari, ujarnya dikutip dari liputan6.com 14 Mei 2021. Ia justru merasa hidupnya kosong. Felicia kemudian mulai mendekat kepada agama. Ia pernah pergi ke gereja Katolik setiap Ahad petang selama 2 tahun. Ia juga pernah mempelajari agama Kristen Protestan dan menyembah Dewa Kuan Yin menjadi penganut Buddha. Tetapi, hatinya tidak pernah merasa dekat dengan Tuhan dan tidak pernah tersentuh. Felicia mulai mengenal Islam ketika menjadi model jilbab ternama di Malaysia pada 2013. Pengalaman pertamanya menggunakan busana muslim dan kerudung ternyata meninggalkan kesan yang dalam baginya. Melalui blog pribadinya, felixiayip.blogspot.com, Felicia mengaku jilbab membuatnya merasa nyaman dan lebih bisa menghargai tubuhnya sendiri. Ia kemudian memutuskan berhijab sejak 2014, sekalipun belum menjadi seorang muslim. Sejak itu, ia mulai mempelajari Islam dengan lebih serius. 2 tahun kemudian, ia pun mantap memeluk agama Islam. Keputusan yang ia umumkan melalui media sosial itu menjadi berita utama media arus utama seluruh Asia. Dilansir dari The Malaysia Insider, ia menggambarkan langkahnya itu sebagai seseorang yang terlahir kembali. Saya berharap semua orang mendoakan saya agar teguh dan berkomitmen dalam perjalanan baru saya, tulisnya. Setiap orang yang menyatakan Muslim tentu akan diuji. Itu pula yang dialami Felicia. Keputusannya menjadi mualaf mendapatkan banyak kritik. Ia bahkan harus menghadapi pengucilan selama berbulan-bulan. Sejak mulai berjilbab, meskipun saat itu belum menjadi muslim, sudah banyak tuduhan dan cobaan, katanya. Tak hanya dirinya, ibunya juga sering disindir oleh saudara-saudaranya karena tidak melarang dirinya berjilbab. Namun, justru sang ibu mendukung dan merestui keputusannya. Ibu saya memberikan restu saat saya mengatakan sedang mempelajari Islam dan berencana menjadi seorang Muslim,
katanya. Dukungan ibunya membuat Felixia semakin mantap mempertahankan keimanannya. Meski untuk itu, ia harus meninggalkan pekerjaan yang membuat namanya dikenal luas. Saya yakin, saya bernilai lebih dari sekadar memamerkan tubuh saya, ujarnya tegas. Setelah masuk Islam, nama Felixia berganti Raisyah Rania. Saat ini, muslimah berusia 32 tahun ini menjalani profesi sebagai pelukis dan penulis. Sejak ia mengenal ajaran Islam, Felixia merasa lebih berserah dan tenang. Ia hidup sederhana. Uang dan kemewahan tidak lagi terlalu menarik perhatiannya seperti dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fadlan Rabbanegara Ramatan dari pedalaman, hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk Irian bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini bermanfaat sekali, terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.